Di usia yang ke-49 tahun ini, saya minta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas selalu siap dan cepat dalam memberikan pelayanan SAR kepada masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Semoga Basarnas semakin profesional sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan operasi SAR, melakukan pencarian dan pertolongan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah dan bencana. Dirgahayu ke-49 Basarnas, mari kita bekerja bersama menuju Indonesia maju, Awiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-49 kepada segenap keluarga besar Basarnas. Selama 49 tahun mengabdi, Basarnas selalu berada di garda terdepan dan senantiasa menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam setiap penanggulangan bencana. Atas nama pimpinan dan segenap anggota MPR Republik Indonesia serta seluruh rakyat Indonesia, kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas setiap peluh keringat yang dikucurkan, atas setiap harapan masyarakat yang terwujudkan, dan atas setiap nyawa yang terselamatkan. Terima kasih Basarnas dengan semangat dan keberanian dan siap berkorban dalam pengabdian. Mari kita sambut Tahun Emas Basarnas, bersatu bersama menuju Indonesia baru. Awiknam Jagat Samagram, damailah bumiku dan seisinya. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai negara kepulauan yang terletak di sepanjang cincin api atau Pacific Ring of Fire, Indonesia menjadi negeri yang rawan terkena bencana alam. Karena itu, dibutuhkan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan tim SAR yang tangguh dan profesional. Keberadaan Basarnas sebagai induk seluruh potensi tim SAR nasional sangat dibutuhkan untuk menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi, dan berstandar internasional. Di usianya yang ke-49 tahun, Basarnas harus terus memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia. Selamat hari ulang tahun ke-49 Basarnas, Awiknam Jagat Samagram. Semoga selamatlah manusia dan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan dan seluruh pimpinan serta keluarga besar Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang populer disebut Basarnas, perkenankanlah saya Suharso Monarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-49 untuk Basarnas. Kami sungguh mengapresiasi peranan dan kinerja Basarnas dalam mendukung sistem ketahanan bencana nasional melalui upaya pencarian dan pertolongan korban pada setiap peristiwa kecelakaan dan bencana yang seringkali dialami di berbagai lokasi di Indonesia dewasa ini. Harapan kami, semoga ke depan Basarnas semakin maju dan terus berkontribusi nyata bagi pembangunan sistem ketahanan bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan dan percepatan pembangunan ekonomi nasional. Dirgahayu Basarnas,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basarnas luar biasa. Oleh karenanya, saya Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-49 untuk Basarnas. Dengan usianya yang semakin bertambah dan pengalaman menangani tugas kedaruratan, pencarian dan pertolongan yang besar dan tidak mudah, Basarnas makin maju, tetap kompak, solid, dan memiliki semangat pantang menyerah. Kami juga berdoa untuk seluruh personal Basarnas, semoga selalu dilindungi Allah SWT dalam menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat tugas. Teruslah berkarya dan berjuang untuk kemanusiaan. Dirgahayu Basarnas. Maju terus, Afrinan Jagat Samagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun Dirgahayu Basarnas yang ke-49. Saya Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kami atas kiprah Basarnas yang selalu ditunjukkan khususnya dalam pencarian, dalam pertolongan menghadapi bencana bagi masyarakat Indonesia. Saya yakin Basarnas akan terus berada di depan dalam melayani masyarakat khususnya yang mengalami bencana alam maupun non-alam. Terima kasih. Dirgahayu Basarnas. Dirgahayu Basarnas. Dan maju terus untuk Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hati Monoarfa, anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Basarnas yang ke-49 menuju Basarnas Emas, Afrinam Jagat Samagram. Maju terus. Selamat ulang tahun Basarnas yang ke-49. Afrinam Jagat Samagram.